Usai mendengar kesaksian dari saksi ahli, Bawaslu akan memaparkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 14 hari terakhir. Komisioner Penegakan dan Pelanggaran Bawaslu Solo Poppy Kusuma mengatakan, sebelumnya Bawaslu Solo telah memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam tablik akbar yang digelar di Geladak Solo. Para pihak yang diperiksa mulai dari pelopor yakni tim kampanye daerah terlapor dari PA212, para saksi dari Panwas Kecamatan hingga nantinya saksi ahli. Dari keterangan mereka akan dirapatkan secara internal untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Hasilnya nanti kita bahas dulu di pembahasan kedua dengan Gakumdu karena kita masih ada saksi ahli lain yang harus kita klarifikasi juga. Istilahnya kita minta pendapat dari ahli dulu terkait ini. Ada kemungkinan dia dipanggil lagi? Kalau memungkinkan, dipanggil lagi. Pihak Bawaslu berharap dugaan pelanggaran kampanye yang ditangani tim penegakan hukum terpadu Bawaslu ini segera selesai dengan dilakukannya klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Dawam Rizam Taufik, Surakarta, TATV.